aja semuanya. Amin ya. Sampai komen segala macam, itu tanggapannya gimana ya? Ide awalnya kok akhirnya memutuskan untuk live semua acaranya? Kenapa pengen live semua acara? Live di TV. Live di TV. Live di TV maksudnya. Awalnya malah enggak semua sih, cuma tiba-tiba dapat request juga dari TV-nya, ini mau. Oh, ya udah gitu. Oh, ya udah enggak apa-apa. Tadinya kita cuman kayak kita sama ya kita nge-YouTube aja, paling nge-vlog. Ya udah yang penting acaranya kita gitu. Tiba-tiba ada tawaran bagus. Tadinya kita mungkin live tuh buat resepsi atau akad gitu. Tiba-tiba TV mintanya minta juga siramannya, minta pengajiannya, minta semuanya. Ya udah. Langsung aja dah kalau udah satu paket katanya. Semoga lancar aja. Tapi tahu nggak tak, kalau misalnya acara kami itu ada yang mesti jalan lagi tuh, ada yang rumit gitu, bahwa itu acara tidak layak siapa yang di situ. Bilangnya bisnis tidak datang. Jadi ada. Ada bisnis dari sebuah lembaga yang menyebut acara lain kalian itu sebenarnya tidak bermanfaat untuk kebutuhan di kantor banyak orang. Ya biarin kan, maksudnya yang nonton enggak biar. Kita mah nggak pernah ribet. Nggak pernah mau maksa juga orang harus nonton gitu. Kan kita di hidup nggak bisa bisa menyenangkan banyak orang ya, kalau kamu mau suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Dan kalau dikritik tadi katanya apa live-nya enggak asli ya, bisa dicek aja sendiri tadi asli apa enggak gitu lah ya, kita juga enggak tahu kan, yang penting mah kita nikah aja, terserah lah mau orang mau apa, hidup kita masa depannya kita ya udah, enggak usah pusing orang. Aku juga sering bilang dia kayak gitu. Karena katanya kan nanti menjelang pernikahan kan bakal dipingit nih, bakal maksudnya nggak ketemu atau untuk beberapa minggu, gimana? Udah siap? Harus siap. Nanti pas ketemu lagi, lebih spesial ya, sampai panggilin, bener nggak? Kamu tanggal berapa dipingitnya? Jangan. Oh jangan. Nanti dia akan dipingit beberapa minggu ya. Ada aja. Nggak tahu deh. Kayak kamu nggak ketemu aku. Iya ketemu. Oke, kalian berdua yang terakhir ya. Harapannya? Enggak, bukan harapan. Apanya? Artinya apa? Stop dulu kegiatan aktivitas kerjaan untuk 3 minggu ke depan. Iyalah, untuk 3 minggu ke depan. Bener di acara bahagia kita aja gitu. Terus kan habis acara selesai juga udah mendekati berpuasa ya. Jadi ya udah bisa puasa bareng, sahur bareng. Kita fokusnya di terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!